pacar membeli makanan atau apapun sih, buat saya itu salah satu obrolan-obrolan yang ringan tapi penting aja untuk kita bahas. Ben, nanti malam better nyanyi lagi di KDI atau gimana? Enggak, ada preskon aja. Preskon aja ya. Biar buat persiapan itunya. Lagunya. Ya, ada kejutan dari MNC TV buat. Jinglenya katanya dipercayakan. Iya, makanya nanti kan rilisnya baru nanti. Kayaknya yang lebih berkompeten nanti kan dari sana yang berstatementnya. Ben, tuh Ben hari ini ngumpul satu keluarga nih, apa emang? Enggak, kalau mereka bertiga ada syuting di studio sebelahnya. Jadi kebetulan mampir ke studio saya, jadi sekalian jalan. Ya. Tapi gimana sih Ruben kalau misalnya lagi kerja, datangin sama keluarga kayaknya senang atau gimana sih? Senang semuanya. Dan jadi pengen cepat pulang. Sementara kita ada kerjaan lagi yang lain sampai malam. Jadi ya itu cara mungkin kita walaupun waktunya sedikit tapi kita mencoba untuk bertemu bareng keluarga ya sebisa mungkin. Tapi biasanya menyempatkan waktu nggak sih kalau misalnya udah mau pulang kemana dulu atau makan bareng lebih? Kalau ada waktu ya bisa, kalau nggak ada waktu ya masing-masing ke tujuannya masing-masing gitu. Yang penting ketemu aja dulu ya. Kalau ini ketemu, tapi kan di rumah juga kita biasanya kalau sebelum tidur pada ngobrol-ngobrol dulu, sharing-sharing dulu baru tidur. Kerinduan seperti apa sih Ruben sama anak-anak ini? Ya rindu lah, kangen terus, apalagi kalau kerja saya udah keluar pagi juga, ada sekolah dan ini ketemunya paling malam. Tapi apalagi kalau saya malam terus nggak ketemu mereka karena mereka udah tidur itu pasti ya bang. Tapi kangen nggak sih melihat kelucuan-kelucuan Peter sama Talia? Kangen lah, mereka dia bikin ramai di rumah ya mereka berdua. Pertanyaan belum. Quality time seperti apa sih yang lo jalanin dalam keluarga? Maksudnya dengan waktu yang sangat sibuk, kita masuk bagi keluarga. Ya, quality time yang paling gue lakukan di rumah yang ngobrol lebih banyak aja. Jadi atas meja, entah apa yang terlalu membeli makanan atau apapun sih buat saya, itu salah satu obrolan-obrolan yang ringan tapi penting aja untuk kita bahas. Biasanya habit itu dilakukan saat apa aja, selain makan? Apa ya? Nggak ngerti sih. Ya, belum tidur, terus pulang syuting walaupun cuma pendek bisa makan di mall ya makan. Itu aja. Ya, makasih teman-teman ya.